Sekali-sekali kalian harus cobain sih guys, kayak gini guys. Ow. Selamat datang kembali di channel gua, channel Kawal Zevanya. Gua tahu guys, tenang aja, gua tahu. Apapun itu yang ada di dunia ini yang berkaitan erat dengan mainan, apalagi Pokemon, itu gak bakal pernah lewat dari pengawasan dua bola mata gua. Gak bakal pernah. Bang, itu Ciking ngeluarin Tazos Pokemon. Wow, langsung gua cek ke TKP dan... Oke, jadi hari ini gue bakal mencoba untuk mencari Ciki yang berhadiah Tazos Pokemon atau Pokemon Coin, guys. Apakah kita bakal nemu? Kita langsung aja cek ke minimart-minimart terdekat. Let's go. Ah, kira nemu juga, cuy. Cuma ada dua per toko ya? Gila, capek banget nih ngobrolnya. Gak usah tunggu kalian bilangin dulu, pastinya gue sudah menyiapkan konten khusus untuk kalian semua. Gue sudah membeli. Ini dia guys, Chicky Balls. Dan ini berhadiah 2 Pokemon Coin per satu kemasan 55 gram. Video ini sama sekali gak disponsori oleh... Siapa sih yang bikin ini? Sama sekali gak disponsori oleh Indofood dalam bentuk apapun. Ini adalah murni inisiatif gua dan cinta gua terhadap collectible-collectible mainan Pokemon seperti ini. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau beli? Ya, gua punya 1 2 3 4 Gue punya 4. Tetapi kayaknya sih kalian belum selesai nonton videonya. Bentar, kita cek lagi video yang gue rekam. Oke, ini tempat ketiga guys. Ada ya. 1 2 Oh, ada nih. 1 2 3 4 5 5 biji guys ya. Let's go. Oke, okay. Ini udah tempat keberapa entah. Dan masih ada guys. Hajar 3 4 5. Oke, okay, ada 5 doang. Oh, masih ada lagi ternyata ya. 6 7. Oke, okay. Oke, udah semua 7 ya, sikat. Yang mana dulu ya? Oke, ini dulu. Karena saya anak UBM. Belum ada. Kita ke sebelah kok gitu. Here it is, guys. Kita lihat ya. Nope, belum ada. Oh, saya melihat, guys. Ini dia. Ada berapa lagi nih di sini? Gokil guys ya, di toko yang tadi gue dapet 10. Jadi ini ada berapa nih? Bodo amat, semua kita ambil guys, kita kosongkan semua ya. Ini ada 10 nih kayaknya guys. Oke, ya. Ambil semua. Kayaknya sih belum cukup ya. Kalian pikir gue main-main? Nih, lo lihat tuh, gue sendiri aja nggak tahu gue beli berapa guys. Kalian lihat ini semua guys. Mantap. Kalian kalau mau tahu, ini adalah perbandingannya dengan Z-Racer. Kenapa gue beli sebanyak ini? Gue juga nggak tahu guys. Sekali-sekali kalian harus cobain sih guys, kayak gini guys. Oh, gue akuin kali ini gue keterlaluan guys. Nggak banyak-banyak amat, cuma ya ini doang yang bisa gue temuin, jadi ya gue berbagi lah sama yang lain guys. Masa gue sikat semua ya kan. Sebelumnya gue pengen minta maaf guys, karena mungkin gue gak bakal buka semuanya di video ini. Soalnya ini terlalu banyak guys. Kayak guys, gue juga jujur, gue pribadi gak tahu gue beli berapa biji. Mungkin gue bakal bagi menjadi beberapa part untuk pembukaan dari Chicky Balls ini. Gratis 2 Pokemon Coin atau Tazos bisa dibilang. Soalnya dulu itu waktu tahun 90-an atau tahun 2000-an, katanya ya, katanya Chicky juga pernah mengeluarkan Tazos
Tazos Pokemon seperti ini. Dan ini kayaknya versi terbaru. Soalnya dia itu bukan cuma ada Pokemon dari Kanto region, melainkan dari semua region yang ada. Ada Kyogre, ada Groudon, ada Lunala, Solgaleo mungkin ya, ada Poipol, Naganadel, Umbreon bahkan ada di sini guys. Umbreon, Mew, Celebi juga ada. Jadi ini bakal seru banget dan pastinya kalian gak mau ketinggalan. Makanya itu guys, gue sarankan ke kalian untuk kasih like video ini dulu. Kalau misalnya kalian belum kasih like, di subscribe juga kalau misalnya kalian belum subscribe. Karena dengan subscribe kalian gak bakal pernah ketinggalan kalau misalnya gue buka-buka barang-barang seperti ini. By the way guys, tentu saja semua snack ini gak bakal gue makan langsung. Soalnya kalau gue makan langsung gue bisa radang tenggorokan. Ya kalau misalnya dikit-dikit doang, kayak sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus gak masalah. Tapi kalau 10 bungkus, 20 bungkus sekali makan, sorry guys ya, gue bukan dewa ya, serius. Semua snacknya bakal gue tampung dulu di toples ini ya. By the way kalau misalnya kalian pengen beli ini guys, kalian perhatikan ini slip birunya. Kalau misalnya nggak ada ini, nggak ada slip birunya ini, itu berarti nggak ada hadiahnya isinya guys. Jadinya kalian hati-hati ya, oke? Di sini kita bisa lihat ada Umbreon, ada Mew, ada Celebi, dan ada Pikadut. Kita langsung buka aja nih, soalnya gue penasaran guys, kira-kira seperti apa Tazosnya, apakah tipis atau tebal atau bagus materialnya atau gimana. Kita lihat aja langsung ya. Kita buka nih, hell yes, akhirnya gue ada konten guys ya. Ini dia yang gue tunggu-tunggu, dan bentar gue lapar. Good. Dan kita bisa lihat di situ ada Tazos ya guys. Nah, ini nih. Tapu Fini guys. Wah, langsung dapat Tapu Fini. Gokil. Terus kita dapat apa nih? Wow, dapat Vulcanion. Langsung dapat Vulcanion guys, gokil. Wah, gokil sih guys ya. Oke. Kita langsung buka dulu aja nih guys ya. Soalnya ini agak berminyak guys ya. Kita gunting aja nih guys. Gunting saja Tazosnya dan kita keluarin dari kemasannya. Please jangan berminyak, please. Oke, ini dia untuk Tazosnya. Dan dia ini bahannya bagus guys ya. Bahannya tebel gitu. Wih, mantep sih bahannya tebel guys ya. Gue kira bahannya kayak cuma kertas doang, tapi ngetahu dia tebel ya. Beneran kayak Tazos gitu. Wah gila sih guys, ini gokil banget. Dan ini untuk bahannya ya. Dan dia ini bahannya kayak Dove gitu ya. Tuh, jadi kayak permukaannya kasar gitu. Dan ini tentu saja karena ini Tazos, dia bisa disambung-sambungin guys. Nih kayak gini nih. Misalnya nih ya. Nih, dia bisa disambung-sambungin gitu. Tapi gue gak bakal mau giniin guys ya. Soalnya bisa merusak Tazos guys. Bisa merusak ininya nih. Dia bakal lama-kelamaan bakal rusak ya. Jadi kemungkinan besar gak bakal gue sambung-sambungin, bakal gue taruh seperti ini aja. Kita punya Tapu Fini dan kita punya Vulcanion. Di belakangnya itu seperti ini, jadi dia itu Chicky Balls Pokemon Coin Collection. Dan ini SNI guys, Standard Nasional Indonesia. Dan ini udah copyright tuh ya, copyright 1997 Pokemon for promotional use in Indonesia only. Wah, khusus buat Indonesia guys, bayangin ya. Gue merasa terhormat menjadi orang Indonesia guys, sumpah. Goks. Oke, itu untuk yang pertama. Dua pertama yang kita dapatkan. Ini snacknya bakal gua taruh di toples dulu. Masih ada banyak guys, masih ada banyak banget ini ya. Sumpah, tadi kalian udah lihat sendiri ya. Ini gua gak ngada-ngada guys. Ini beneran, demi apapun, gak gua rekayasa, gua bakal buka semuanya sampai modar ya. Baiklah, langsung saja kita ke yang kedua. Ini dia guys. Oke, dan ini bungkus kedua. Jadi kita punya siapa nih ya? What? Vulcanion lagi. Terus kita punya Tapu Lele guys. Kita dapat Tapu Lele, lumayan. Sedih amat ya, belum apa-apa langsung double ya. Belum apa-apa langsung double guys untuk Vulcanionnya. But it's okay guys ya. Ini bisa kita tuker-tuker nanti, bisa kita barter dengan bocil-bocil di sekitar sini ya. Nanti kalau misalnya ada yang koleksi juga kita barter aja. Kita langsung keluarin nih guys ya. Ini tangan gue yang sebelah harus steril nih. Nah, mantap guys, jadi kita punya Vulcanion lagi ya. Belum apa-apa udah double. Tapi ya udahlah guys, namanya juga nasib. Dan kita punya Tapu Lele di sini. Wah, lucu banget Tapu Lelenya guys ya. Oke, itu sudah dua. Sekarang next one. Kita gunting aja dan kita lihat, kita robek. Semoga ini gak kembar lagi guys ya. Kita lihat nih ada apa nih. Wah, gila guys. Dapat Latias ya. Dapat Latias Tazos kelima kita. Dan yang keenam kita punya siapa di sini? Suicune. Gila, legend semua ya. Legend semua guys ya. Wah, gokil. Wah, gokil banget sih guys ini, gila guys ya. Wah, gila guys. Gua enggak peduli sama Chikinya, gua peduli sama Tazosnya guys yang gua butuh.
Ini dia nih guys, langsung aja kita buka dari kemasan. Dan kita lihat, wah keren banget. Suicune, wuh. Nice, Suicune, lalu ada Latias. Wah gila guys, salah satu legendary Pokemon favorit gue ya. Dan ini Latias itu legendary atau mythic guys ya? Mythical ya? Gue lupa. Thank you banget lo udah dikasih Latias, sekarang tinggal Latios ya. Oke selanjutnya, kita buka lagi nih guys ya, ini yang keempat ya. Kira-kira apakah isinya double lagi atau bagaimana? Oh my god, susah banget ya. Ada nih guys tuh. Nah, wuuuh, Dragonite. Dragonite, dan kita punya siapa nih? Wah, gak kelihatan. Tunggu, wah, disuruh nebak nih. Kira-kira Dragonite sama apa ini guys ya? Disuruh nebak nih guys, tumbenan, terbalik dan naronya. Abis itu plot twist, jangan-jangan isinya Dragonite semua. Ini kan Dragonite nih. Ya kan, ini Dragonite. Terus ini kita punya Empoleon. Empoleon guys ya, nice. Baiklah. Lumayan ya, untuk permulaan not bad lah guys. Sekarang kita buka ini yang kelima ya berarti ya. Gila guys, ini kayaknya mousepad gue bakal hancur guys. Mousepad gue udah ciki semua ini ya. Wah, kok Volcanion lagi ya? Ini dia tuh petanda buruk apa-apa sih ya? Kok Volcanion lagi? Astaga. Dan langsung kita punya, wah, Tapu Lele lagi. Ah. Oh, it's okay guys. Jangan bersedih, jangan bersedih. Masih ada banyak kesempatan, guys. Pasti bisa lengkap 100-100 ya. Oh, gue baru lihat ada Glaceon ternyata. Wow. Makin semangat gua nih ya. Ayo dong, Glaceon keluar dong. Glaceon, kamu di mana sayang? Ya ampun, lu lagi, Bapak. Ini gue dikutuk sama Volcanion apa kenapa, guys ya? Volcanion udah 3 kali lo, guys. 3 kali, 4. 4 biji guys. 4 kali gue dapet Volcanion terus. Kenapa ya gue dikutuk guys sama Volcanion ini ya. Terkutuk gue. Oke. Okay. Kita dapet Volcanion. Terus kita punya What? Wah gila guys, gue dikerjain sama Volcanion guys. Papan ini gue punya 5 dong sekarang Volcanion. Oh my god. Kita gak boleh berhenti guys. Kita gak boleh stop sampai di sini doang. Walaupun kayak gitu guys, itu adalah resiko dari yang namanya gacha-gachaan ya. Ini udah rusak semua nih, meja gua udah rusak guys, gagal ciki semua ini. Lihat mana ya? Mana? Wah, jangan-jangan gak ada guys. Waduh, jangan-jangan gak ada nih, gimana nih? Ada sih ada guys, tapi dia nempel di bawah situ ya. Astaga. Ini bener-bener gila sih guys. Tapi gua gak peduli guys, selama gua dapet Tazos Pokemon, gua gak peduli. Oke, kita lihat ya. Baiklah, ini dia. Langsung saja guys. Yang pertama kita lihat. Hup. Wow. Yes, gila. Bodoh amat guys ya, walaupun Volcanion menghantui gua sampai kayak gini. Ini udah gak lucu lagi Volcanion, tapi tenang aja guys. Gua dapet Glaceon gua. Wah, lucu banget. Ya ampun. Aduh, gila guys. Gua rasanya semua kerja keras gua terbayarkan. Ampun dah. Oke, dan kita punya Kyogre atau apapun itu yang pengen kalian sebut dia guys. Kyogre. Oh my god, dewa lautan guys ya, penjaga lautan ini. Oh my god, so cool. Gila, udah dapat Glaceon dan langsung dapat Kyogre juga. Wow, 3 lagi guys ya. Let's go. Gua ngeri kejadian kita di lagi, takutnya kegunting guys kalau misalnya Tajosnya ke apa? Nempel di itu. Nempel di atasnya, dia bakal kegunting ya. Bahaya. Baiklah, sudah aman ya. Dan untungnya ini Tajosnya kagak nempel di permukaan lagi. Dan kita punya, wah. Nah ini gini kan seru nih, ketutupan. Jadinya kita gak tahu gitu, belum tahu udah bakal dapet apaan. Langsung saja guys, tapi ini perasaan gue udah gak enak nih guys ya. Kayaknya sih Tapu Lele nih. Kayaknya sih ini Tapu Lele nih guys. Apa bukan nih? Oh bener, Tapu Lele. Dan jangan bilang ini Volcanion. Please, jangan bilang ini Volcanion. Aduh, gue bakal kesel sih. Wah, kurang ajar namanya. Wah, no, bukan, Mimikyu guys. Wah, lucu banget, gila. Ini, backgroundnya ini lah yang bikin lucu guys, yang bikin tambah lucu tuh backgroundnya ya. Wow, ternyata bukan ya, bukan Volcanion. Hahaha, lucu lu.
Enggak guys, enggak. Gue banting-banting kok, tenang saja. Sans. Gue buka dikit, gue potong dikit, terus gue robek. Mau yang ngeri guys ya, ngeri kepotong. Dan oh my god, dia langsung nongol kayak gitu doang. Kalian lihat itu siapa? Ya ampun. Lu kenapa? Volcanion tuh kayak hobi banget gitu ya, ngerusak mood orang gitu. Hobi banget lu ngerusak mood orang ya. Ini gue enggak tahu guys ya, kayaknya cuma gue doang deh yang kayak gini guys. Volcanion dan Tapu Lele. Oh my god, lu ngapain? Lu ngapain lagi? Tapu Lele sekarang nyebelin guys ya. Gue udah punya 4 apa berapa ini guys? Oh 4, Tapu Lele 4, Volcanion 8 kayaknya sih guys. Gue gak tahu sih ya. Gue gak tahu, banyak banget double-nya guys. Dan itu menjadikan ini semakin menarik sih ya. Soalnya kan kita emang gak dijamin buat dapet langsung gitu. Kalian beli, misalnya beli 50 bungkus ini, terus kalian langsung dapet 100-100 ya, kan gak seru ya. Harus ada perjuangannya dulu. Nah ini perjuangannya nih guys. Gue gak tahu bakal habis berapa duit buat ngelengkapin semua ini. Tapi ini adalah bungkus terakhir untuk video kali ini ya. Ini pack terakhir untuk video kali ini. Next pack semuanya bakal gue buka. Tapi nunggu next video guys ya, oke? Kita lihat nih, mana nih. Nah ini dia nih Tazosnya. This is the last one ya. Kalau misalnya ini Volcanion lagi, sumpah guys, ini mendebarkan sekali. Mendebarkan sekali. Gue udah deg-degan banget nih guys ya. Kita lihat yang pertama kita punya 3, 2, 1. Oke, Mimikyu gak apa-apa karena dia lucu dan backgroundnya gue suka. Jadinya gak apa-apa, itu double gak apa-apa. It's okay. Dan ini yang terakhir guys. It's the real. 3, 2, 1. Hop. Oh my god, no. Tapi gak apa-apa guys. Di episode kali ini gue berhasil mendapatkan salah satu dari Pokemon favorit gue, yaitu Glaceon dan Latias. Next episode gue bakal buka lagi, lebih banyak lagi, dan kita bakal habisin ini semua. Dan gue gak bakal berhenti buat beli guys. Kita lihat next episode kira-kira seperti apa perkembangannya. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah kira-kira Tazos mana yang paling kalian suka. Dan apakah kalian sudah beli, kalian dapat apa aja, silahkan kalian cerita. Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka nonton Pokemon. Dan jangan lupa guys di subscribe, karena dengan subscribe kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Maka guys di subscribe ya, jangan lupa. Dan guys, gue Kalzepanya. Have a good day and stay awesome. Bye-bye. Woo!